Selamat malam, selamat bergabung di acara kebaktian Rabu malam bersama Hope Channel Indonesia. Sebelum kita memulaikan acara kebaktian kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu pendahuluan, kita sama-sama menyanyikan dari lagu Sion nomor 443, 443, Aku Membangun Harapan. Lagu selanjutnya, lagu nomor 325, 325, Hai Mana Penyabit. Bye.
Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Jemaat, dimanapun Saudara berada pada malam hari ini. Kita dapat berjumpa kembali dalam acara Rabu Malam, dimana kita akan beribadah bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Dia dalam situasi apapun yang kita alami saat ini. Kita bersyukur, kita dapat meluangkan waktu untuk beribadah kepada-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini tentu kita akan mendengarkan kesaksian, kita akan mendengarkan lagu-lagu pujian dan juga permintaan doa. Untuk itu, Bapak, Ibu sekalian, apabila saudara-saudara, Bapak, Ibu memiliki permohonan-permohonan doa yang ingin didoakan oleh tim doa Hope Channel Indonesia, maka Bapak, Ibu dapat mengirimkannya melalui nomor telepon yang tertera di pesawat televisi Anda atau melalui sosial media Hope Channel Indonesia. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa siaran Hope Channel Indonesia dapat disaksikan untuk 24 jam setiap hari. Yang Bapak bisa saksikan melalui website Hope Channel Indonesia dan juga melalui aplikasi yang Bapak Ibu bisa unduh dari gadget saudara, yaitu melalui Play Store atau App Store. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini tentu kita sangat senang untuk meluangkan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian Satu Saja Kuingini. Kita nyanyikan lagu Sion kita nomor 287, 287, Satu Saja Kuingini. Satu saja oleh
Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa. Bapa Tuhan kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu bersama kami dalam segala pergumulan kami. Kami datang pada malam hari ini ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang telah memelihara kami, Engkau yang selalu mendukung setiap kehidupan kami. Kami hanya rindu agar Engkau juga dapat bersama kami pada malam hari ini Tuhan. Ketika kami memuji Engkau, ketika kami belajar firman Tuhan dan mendengarkan kesaksian-kesaksian serta berdoa kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau dapat mendengarkan seruan doa kami, mendengarkan ucapan syukur kami dan puji-pujian kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah semua itu dapat berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Oh Bapa di surga, saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang ikut beribadah pada malam hari ini, sertai kami semua ya Tuhan. Berikan kami hikmat dari surga, berikan kami sukacita untuk dapat selalu memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh peralatan yang kami gunakan agar dapat membawa ibadah kami menjadi ibadah yang baik kepada-Mu. Inilah doa kami kepada-Mu Tuhan yang kami bawa di dalam nama Yesus yang telah mengampuni salah dan dosa kami. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita pada malam hari ini akan melanjutkan langsung dengan sesi kesaksian. Kita akan mendengarkan bagaimana pimpinan Tuhan kepada seorang saudari kita yang bernama Irene Sohilait. Beliau adalah anggota jemaat Adonai Ambon, mahasiswa kedokteran di Universitas Patimura. Dan pada malam hari ini dia ingin menceritakan kepada kita bagaimana pimpinan Tuhan kepadanya. Untuk itu, waktu ini disilakan. Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irene Dike Soelait. Saya berasal dari Ambon. Puji syukur karena saya boleh diberikan kesempatan untuk membagikan pengalaman iman saya dalam perkuliahan, di mana saya harus memilih untuk beribadah atau mengikuti ujian dan tantangan-tantangan lainnya. Tapi saya bersyukur dari tantangan-tantangan tersebut karena bisa mengajarkan saya untuk lebih sabar dan rendah hati. Dan mungkin selama ini saya egois, makanya Tuhan mengizinkan tantangan itu kepada saya. Walaupun awalnya sempat saya merasa putus asa dan kecewa kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan hanya mendengar doa saya, tapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Dulunya saya suka sekali untuk bermeditasi dan berdoa. Tapi sejak saya mengalami tantangan tersebut, saya rasa percuma untuk bermeditasi dan berdoa. Ujung-ujungnya Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. Tapi ketika saya duduk dan saya sadar, ada bisikan Roh Kudus mengatakan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya salah. Dan dari situ saya mencoba lagi kembali untuk berdoa dan bermeditasi. Di saat saya bermeditasi, saya mendapatkan ayat Alkitab yang sangat menguatkan bagi saya di dalam Lukas 1 ayat 36. Di Lukas 1 ayat 36 itu, ayat itu mengatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan dari situ saya sadar bahwa ya mungkin nanti mustahil bagi saya, tapi akan nyata. Dan saya percaya itu. Dari situ, kemudian saya mengambil komitmen
apapun yang terjadi dalam kehidupan saya tetap harus berdoa dan membaca Alkitab. Bukan hanya saat saya susah atau saat saya sedih baru saya datang kepada Tuhan, tapi dalam senang pun saya harus mencari Tuhan. Dan saya harus percaya bahwa sebagaimana Tuhan telah menuntun saya di hari-hari sebelumnya, maka Tuhan juga akan menuntun saya di hari-hari yang akan datang. Dan ketika saya berkomitmen untuk membaca firman Tuhan, bermeditasi, dan berdoa, saya pikir bahwa tantangan itu nanti akan berakhir. Tapi ternyata tantangan itu lebih yang dari saya pikirkan, dan kadang membuat saya merasa bahwa kenapa Tuhan masih sampai sekarang belum menjawab-jawab doa saya. Dan keputusasaan itu ada dalam kehidupan saya kembali. Dan saya juga tidak mungkin mau menceritakan kepada orang, karena saya rasa itu pasti akan malu untuk diri saya sendiri. Tapi saya ceritakan kepada kakak saya dan orang tua saya. Tapi ketika saya menceritakan kepada kedua orang tua, bahkan kakak saya rasa itu nanti untuk mengurangi beban saya. Tapi ternyata tidak, itu malah membuat saya menjadi beban dan pikiran dalam kehidupan saya. Dan dari situ saya pun mengambil keputusan lagi, saya mau bercerita saja kepada Tuhan melalui doa dan bermeditasi. Dan pada saat saya berdoa dan bermeditasi, ayat yang saya dapat itu di Yeremia 1 ayat 4 sampai yang ke-8. Di Yeremia 1 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8 itu dia berbunyi, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat itu, saya pun merasa bahwa Tuhan itu sudah membentuk saya dan sudah mengenal saya dari dalam kandungan mama saya. Kenapa saya harus bimbang? Kemudian saya juga mendapatkan ayat kekuatan di dalam Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Dan saya yakin Tuhan pasti akan memberikan saya masa depan yang lebih baik. Tapi saya belum merasa puas dengan ayat yang saya dapat. Itu saya berdoa lagi, saya bilang Tuhan, saya mau lagi mendapatkan ayat kekuatan yang lebih menguatkan saya supaya saya jangan bimbang lagi dan saya jangan goyah. Kemudian ketika saya tidur pada jam 3 lewat 5, saya mendapatkan mimpi. Mimpi itu saya dapat di dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 18 itu dia punya judul perikop itu mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Di ayat yang ke-13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengulisinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dan pada ayat ini, saya sadar, selama ini saya memang berdoa, saya memang bermeditasi, saya membaca Alkitab, tapi saya masih ragu-ragu, saya masih bimbang, saya masih belum percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mau menolong diri saya sendiri, sedangkan saya saja masih belum percaya sama Tuhan. Dan saya pun dari kesaksian pengalaman saya ini juga,
saya sempat juga meminta dukungan doa dan minta didoakan oleh pendeta-pendeta. Dan puji Tuhan, melalui proses yang panjang, Tuhan pun menjawab doa saya. Walaupun saya rasa itu cukup lama Tuhan jawab doa saya. Dan saya rasa juga sungguh luar biasa jawaban-jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya sampai saat ini. Dan saya ingin mengajak saudara-saudara, kalau kita mendapat tantangan yang membuat kita putus asa dan kita merasa bahwa Tuhan tidak ada sama-sama dengan kita, kita tetap harus pandang pada Tuhan. Kita ceritakan kepadanya, maka hati kita akan tenang. Dan kita juga jangan lupa membaca Alkitab, karena ayat-ayat Alkitablah yang nanti akan menguatkan kita. Dan saya mempunyai dua ayat Alkitab terakhir yang juga menjadi kekuatan bagi saya dan menjadi inti dalam kehidupan saya, dalam Yesaya 55 ayat 8 yang berbunyi, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan." Dan ayat yang kedua yang saya dapat di dalam Amsal 19 ayat 21 yang berbunyi, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Kemudian yang terakhir saya mau bilang bahwa karena kunci sukses kita untuk menghadapi setiap tantangan dan masalah itu adalah kesabaran. Demikianlah pengalaman iman yang saya bisa bagikan kepada saudara. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin, puji Tuhan. Bagaimana seorang anak muda yang selalu mengandalkan kekuatan-kekuatan yang dia dapat dari firman Tuhan dan doa-doa dari hamba-hamba Tuhan. Terima kasih atas kesaksian tersebut. Dan saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan masuk pada sesi doa, di mana kita akan mendoakan permohonan-permohonan doa yang telah masuk kepada kami. Dan tentu saudara-saudaraku, saudara dapat mengirimkan setiap permohonan doa atau ucapan syukur melalui nomor telepon atau sosial media yang Bapak Ibu dapat lihat di layar televisi saudara. Dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa siaran Hope Channel Indonesia dapat disaksikan melalui website hopechannel.id atau melalui aplikasi Hope Channel yang Bapak Ibu dapat unduh dari App Store atau Play Store melalui gadget saudara. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini yang akan memberikan ayat-ayat yang menguatkan untuk doa atau permohonan-permohonan doa saudara adalah Pendeta Hosea Ramba. Beliau adalah Direktur Komunikasi Daerah Misi Maluku. Jadi saudara-saudaraku, saya ingin menyapa Pendeta Hosea Ramba apabila beliau sudah bersama kita. Selamat malam Pendeta Ramba. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan, terima kasih telah bersama kita pada malam hari ini Pendeta Hosea Ramba. Dan saya akan membacakan permohonan-permohonan doa yang telah masuk ke saluran atau melalui nomor telepon Hope Channel Indonesia. Yang saya ingin bacakan beberapa, nanti pendeta dapat memberikan satu ayat yang bisa menguatkan, dan saya akan bacakan beberapa lagi. Selanjutnya pendeta juga akan memberikan ayat yang menguatkan, yang kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Baik pendeta, saya ingin membacakan permohonan doa yang sudah masuk kepada kami dari Pak Salumu di Kecamatan Tulin, Onsoi. Shalom, mohon doakan mama saya yang sekarang menderita penyakit tumor tulang. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kemudian dari Pak Anton Dawes di Sarmi, Papua. Mohon doakan lutut saya yang sakit sudah sekian lama. Terima kasih. Kemudian dari Bapak Ismail. Doakan kami di Timor Leste agar penyakit corona ini bisa cepat hilang. Wah, luar biasa, semua kita mengalami. Kemudian dari Bapak Cewatimena. Tolong
tetap doakan untuk kesembuhan dari sakit stroke yang sedang saya alami. Terima kasih. Satu lagi pendeta, saya ingin membacakannya dari Ibu Yohana dari Tanah Karo. Tolong doakan saya agar selalu sabar, karena beberapa minggu ini saya bermasalah dengan tetangga yang iri hati. Saya selalu sabar apapun kata-katanya kepada orang tentang saya, dan saya selalu diam. Tolong doakan, kita akan selalu baik kepada setiap orang di sekeliling kita. Pendeta, silakan bisa memberikan ayat yang menguatkan untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat Hope Channel dimanapun Anda berada pada malam hari ini, yang sedang menikmati berkat Tuhan melalui ibadah pertengahan minggu ini. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita semua. Walaupun kita tahu bahwa kita hidup di atas dunia yang penuh dengan penderitaan ini, itulah sebabnya apa yang menjadi usulan dan menjadi kerinduan dari sahabat-sahabat Hope Channel yang sudah dibacakan tadi, ingin untuk mendapatkan kekuatan bahkan kesembuhan melalui doa-doa yang dilayangkan. Dan saya percaya bahwa malam hari ini tim doa Hope Channel tidak berkeputusan terus mendoakan sahabat-sahabat Hope Channel yang sedang mengalami penderitaan, apakah itu karena sakit ataupun penderitaan-penderitaan yang lain. Saya percaya bahwa tidak ada doa yang Tuhan tidak akan dengar, ya. Nah, itulah sebabnya malam ini saya ingin memberikan satu ayat kekuatan untuk sahabat-sahabat Hope Channel yang rindu untuk mendapatkan jamahan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sahabat Hope Channel yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah satu janji yang pasti dari Tuhan. Ya, saya katakan tadi bahwa kita hidup di atas dunia ini yang penuh dengan penderitaan oleh karena dosa, dan kita tidak bisa juga pungkiri dan harus disadari bahwa kadangkala penyakit atau sakit yang kita alami dalam hidup ini mungkin karena ada kelalaian-kelalaian kita, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya. Apakah itu kesalahan terhadap sesama, terhadap kesalahan untuk diri kita sendiri, memperlakukan diri kita dengan tidak sepatutnya, ya. Maka ayat ini memberikan kita panggilan, memberikan kita kekuatan bahwa bila mana kita mengalami kesakitan, kita harus sadari bahwa kita, pertama, kita harus datang kepada Tuhan, ya, meminta pengampunan, lalu kemudian kita harus juga saling mengakui dan mengampuni satu dengan yang lain, maka doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Amin. Saya percaya bahwa sahabat-sahabat Hope Channel akan memiliki kekuatan, dan bila mana kita datang kepada Tuhan di dalam iman yang sungguh, maka Tuhan akan mendengar, bukan hanya mendengar, tetapi akan menjawab kerinduan kita. Amin. Tuhan. Baik, amin. Terima kasih pendeta. Kita masih banyak yang kita akan bacakan, jadi mari kita mendengarkan beberapa permohonan doa berikut. Tolong saya dibawa dalam doa dari Pak Ronald Sinaga di Depok.
yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Sudah 2 tahun belum mendapat pekerjaan, sementara ada 2 anak yang sudah sekolah dan istri yang harus dinafkahi. Terima kasih. Kemudian dari Bapak Socrates, puji Tuhan, saya dan istri sudah dianugerahkan tugas sebagai kepala desa dan ibu desa ketua PKK untuk melayani di desa Kaenbaun, Timor Tengah Utara dari tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2021 bulan Juni kemarin, tanggal 2. Doakan saya akan calon kembali sebagai kepala desa untuk periode yang kedua. Saya juga mohon dukungan doa bagi istri saya yang mau mengikuti tes CPNS untuk D3 keperawatan di Puskesmas Napan. Semoga dalam menjalankan tugas Bapak Socrates tetap mengandalkan Tuhan selalu. Luar biasa. Selamat sore dan untuk HCI Hope Channel Indonesia. Saya Paulus. Mohon doanya agar pergumulan saya diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Dan tolong doakan teman saya di mana istrinya sakit kanker, yaitu Ibu Dondon dan Mem Julia CES yang stroke sudah 1 tahun. Semoga diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Terima kasih. Satu lagi pendeta, permohonan doa dari Bapak Lukas Dala. Bapak Lukas Dalang apa? Tolong doakan anggota jemaat kami agar tetap setia sampai kedatangan Yesus yang kedua. Terima kasih. Pendeta, silakan memberikan satu ayat yang menguatkan. Baik, terima kasih. Kekhawatiran itu memang tidak pernah lepas dari kehidupan setiap manusia. Namun, di tengah-tengah kekhawatiran itu, bila mana kita datang kepada Tuhan, maka segalanya pasti akan teratasi. Ayat firman Tuhan di dalam buku 1 Petrus pasalnya yang 5 ayatnya yang 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran itu bisa jadi oleh karena mungkin tadi kekhawatiran untuk mendapatkan pekerjaan, apakah bisa dapat pekerjaan atau tidak. Kekhawatiran apakah doa itu akan dijawab. Kekhawatiran apakah akan menikmati atau mendapatkan berkat dalam hidup ini, dan banyak hal yang membuat kita khawatir. Tapi janji firman Tuhan ini mengatakan bahwa serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Allah akan memelihara kamu. Tuhan memberkati. Amin, amin. Puji Tuhan. Kekhawatiran kita semua, kita serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, puji Tuhan. Terima kasih pendeta. Masih ada beberapa yang saya akan bacakan kembali. Dari Pak Socrates di NTT, Shalom, mohon doakan saya mau, ini sudah saya bacakan tadi, sudah masuk juga. Kemudian dari ucapan terima kasih untuk doanya seminggu yang lalu di mana anak kami, Evan Mangapul Sihombing, lolos tes akademik di Polda Kalimantan Barat. Dan mohon dukungan doa buat anak kami, Evan, biar bisa lolos di tes tahap 2 dan dijauhkan dari COVID-19. Terima kasih dari keluarga MF Sihombing di Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya dari Pak Franz Pai di Palu, Shalom, mohon doakan cucu saya tanggal 12 Juni ini akan mengikuti tes kesehatan untuk masuk Polri agar lurus. Terima kasih. Kemudian dari Drink House Tambunan, selamat malam. Mohon dibawa dalam doa istri saya RD Siregar, sudah lama sakit stroke. Pak Pendeta sudah meminyakinya. Terima kasih Pendeta atas doanya. Kemudian dari Ibu Risma Dababan, selamat malam. Tolong doakan masalah yang kami hadapi, tuntutan jaksa Rabu depan, agar Tuhan campur tangan, menunjukkan kebenaran, dan diberikan kekuatan buat keluargaku dan anak-anakku semuanya. Amin. Pendeta, silakan satu ayat yang menguatkan kembali. Baik. Terima kasih
untuk kerinduan-kerinduan dari sahabat Hope Channel malam hari ini. Jangan khawatir, karena apa yang menjadi kerinduan sahabat-sahabat Hope Channel malam ini juga doa yang tidak berkeputusan, terus menerus dinaikkan kepada Tuhan. Beberapa kerinduan-kerinduan yang sudah disampaikan tadi, saya mau titipkan janji Tuhan ini di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya baca ayatnya yang keenam. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Paling tidak ada empat hal yang menjadi perhatian kita di sini. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Kerinduan dari sahabat Hope Channel tadi ingin mencari pekerjaan dan yang lain-lain, ya, kita pasti akan menerima apa yang menjadi kerinduan kita kalau kita mau menerima janji Tuhan ini, panggilan sekaligus menjadi panggilan Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan lakukan. Asalkan kita menyerahkan itu seutuhnya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Karena di dalam diri kita, kita tidak punya sesuatu, kita tidak punya kekuatan apapun untuk bisa diandalkan, ya, untuk meraih sesuatu. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita dan hanya Tuhan yang akan memberikan keberhasilan itu. Dan di terakhir katakan, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi takut akan Tuhan berarti kita harus menjauhi kejahatan. Kadang-kadang kita hanya ingin sesuatu dari Tuhan tetapi kita tidak melakukan bagian kita. Kita ingin agar Tuhan lakukan bagian Tuhan, tapi bagian kita kadang-kadang kita lupa. Itulah sebabnya kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Maka kita percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan akan memenuhi segala kerinduan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, Pendeta. Pendeta tetap bersama kami, kita akan bertemu kembali pada sesi yang kedua selanjutnya. Karena saat ini kita sangat rindu untuk mendengarkan kesaksian yang lain. Ketika tadi kita mendengarkan kesaksian dari saudari kita yang berada di Ambon, saat ini kita akan bergeser ke Pulau Sumatera. Satu kesaksian dari Pak Rahendi Sinaga dari Jemaat Talang Nyamuk di Jambi. Dan setelah kesaksian tersebut, kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Untuk itu kita serahkan kepada waktu ini kepada saudari Rahendi Sinaga. Nama saya Rahendi Sinaga. Saya dari Jemaat Talang Nyamuk, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Distrik Jambi. Di sini saya mau menyampaikan suatu kisah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami rasakan. Suatu mujizat yang kami tidak sangka mengenai kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan, terutama di dalam penata layanan. Beberapa hari terakhir ini saya boleh rasakan ada satu kebaikan Tuhan mengenai kehidupan kami. Suatu saat saya pernah rasakan bagaimana kebun saya yang saya kelola dengan kebun orang tua saya. Pada saat itu kami menimbang kelapa sawit. Ketika menimbang jumlah luas kebun dengan punya bapak sekitar 8,5 hektar. Saya punya cuma 3 hektar, tetapi sisanya itu sudah kebakar. Ada 30 batang, 20 batang yang buah cengkeh, 10 batang yang buahnya kecil, dan 10 batang lagi saya baru tanam. Lalu ketika setiap kali menimbang itu selalu ada yang berbeda. Dan orang tua saya ini selalu sampaikan bahwa kenapa seperti ini.
kok buah kita bisa sama? Lalu saya katakan kepada bapak saya, ada bedanya Pak. Bapak kurang setia kepada Tuhan. Bapak selalu duduk di kumpulan orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Dua kita berbeda. Itu yang saya sampaikan. Lalu tukang timbang juga tertawa di sana. Mereka melihat kenyataannya seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sampai saya katakan kepada orang tua saya, memang kebun Bapak luas. Tapi setiap kali Mama kasih perpuluhan, Bapak selalu tidak setuju. Sehingga berkat Tuhan bagi orang Bapak terbatas. Lalu beberapa hari terakhir, kebun saya pikir suatu mujizat. Di antara tetangganya kebun saya yang tidak pernah hilang. Walaupun ada satu kisah, kebun saya itu pernah dicuri orang. Ketika itu hari Selasa. Seharusnya kami panen di wilayah itu hari Rabu. Tetapi entah kenapa, waktu siang hari Selasa, saya membuka bengkel. Dari pagi saya kerja di bengkel, setelah jam 12, entah gerakan apa yang ada di dalam hati saya suruh tutup. Sehingga adik saya sampai ngerutu juga, tidak setuju karena sudah tiba waktunya untuk panen. Karena untuk panen itu besok hari, ini tidak ada putaran. Lalu saya katakan tutup aja. Setelah mau tutup itu adik saya sudah sedikit ngerutu, ada orang yang datang. Mau betulin motor, saya katakan, saya mau ke kebun ini. Gitu. Saya mau ke kebun. Dia katakan, tolong motor saya tanya, bisa enggak besok? Dia katakan, enggak apa-apa, motor mau saya kerjakan, saya pakai besok juga. Akhirnya motor ditinggal, kami tutup. Dan saya telepon Toke, saya bilang, Bang, kita panen sekarang. Toke pun terkejut pada saat itu. Dia katakan, loh, ini bukan waktunya untuk panen. Besok ini putaran, saya bilang, Bang, harus panen. Ini jam berapa? Jam 12. Jam berapa lagi selesai? Saya katakan jam 5 selesai. Jam 5 selesai. Dia katakan, bagaimana mungkin? Oke, Bang, kami berangkat panen. Jadi ketika kami mau berangkat itu, tidak terpikirkan lagi mau makan siang. Istri sudah siapkan makan siang, saya bilang bungkus. Anak saya juga, Pak, saya ikut. Lalu kami pergi bertiga, saya bawa sepeda motor, bawa kencang, gak makan dari rumah. Setelah sampai di sana, saya lihat yang terjadi. Saya sedikit kaget. Karena kebun saya sudah dipanen orang semua. Akhirnya dengan waktu yang singkat, kami kumpulkan. Setelah selesai, saya suruh adik saya yang ikut, adik ipar saya bilang, lihat jam-jam berapa? Jam 5. Setelah itu tidak lama kemudian Toke pun datang. Saya bilang sudah selesai. Jadi mulai daripada saat itu, saya juga awalnya saya berpikir bahwa saya punya feeling yang bagus. Tapi setelah pulang, saya sedikit meneteskan air mata, rupanya Tuhan bekerja. Saya bilang sama istri, saya tidak tahu apa yang terjadi, kenapa harus hari Selasa disuruh, sementara panen akan hari esok. Saya tidak tahu pasti memang apakah sahabat itu kami memang perpuluhan ya. Saya tidak ingat lagi, tapi saya pikir sahabat itu akan perpuluhan. Kayaknya sahabat itu akan perpuluhan. Gitu. Jadi ini menjadi kesaksian bahwa kita tidak, saya selama di sini sepertinya bukan cuma itu sih yang saya boleh rasakan. Semenjak sampai di sini saya tidak punya apa-apa. Doa yang pertama saya minta kepada Tuhan, kesehatan. Yang kedua, ketika gereja sudah dibangun, kami akan pergi ke Jambi. Setiap ada pertemuan kami sewa mobil. Setiap pendeta yang datang akan tidur di rumah saya. Dan rumah saya sangat kecil, kamarnya cuma satu. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh mobil sama rumah. Puji Tuhan, mobil sudah Tuhan kasih. Saya selalu buktikan ini untuk pelayanan. Yang kedua, rumah sedang berjalan. Saya berdoa itu untuk tempat pendeta-pendeta. Kalaupun datang berkunjung ke tempat kami ini, karena tempat kami sangat kecil, terisolir pada saat itu. Dan saya juga, rumah saya masih kecil. Tapi itulah berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, yang ingin saya bagikan kepada teman-teman mungkin
yang boleh menghitung berkat Tuhan. Sehingga kita boleh mengecap bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin begitu yang boleh saya sampaikan. Mungkin boleh bermanfaat bagi kita semua untuk lebih menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Senanglah nanti bila tugas genap, senang bila penuai pulang, membawa berkas-berkasnya ke Yerusalem baru. Senang, 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 senanglah nanti, senang, 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 yang tak akan lenyap. Senang, 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 sebab dekatlah hari bila penuai pulang. Murnilah senang kita di sana, banyaklah tempat yang indah. Yesus yang menyediakannya di Yerusalem baru. Senang, 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 senanglah nanti. Senang, 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 takkan lenyap. Senang, 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 sebab dekatlah hari bila penuai pulang. Lagu merdu kami nyanyikan, bersyukur dan terima kasih, memuji Kristus lamanya di Yerusalem baru. Senang, 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 senanglah nanti. Senang, 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 takkan lenyap. Senang, 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 sebab dekatlah hari bila penuai pulang. Senang, 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 senanglah nanti. Senang, 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 takkan lenyap. Senang, 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 sebab dekatlah hari bila penuai pulang. Puji Tuhan atas kesaksian dan lagu pujian yang telah kita dengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dari Pulau Sumatera, kita akan menuju kembali ke Maluku. Kita akan mendengarkan satu kesaksian lagi bagaimana pimpinan Tuhan kepada umatnya, yaitu Pendeta Muda Prayitno. Beliau melayani di wilayah Pegunungan Pulau Seram, di Jemaat Hukuanakota, Jemaat Rumatita di daerah Misi Maluku. Untuk itu, kesempatan ini kita rindu mendengarkan kesaksian dari Pendeta Prayitno. Disilakan. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Perkenalkan, saya Pendeta Prayitno akan membawakan kesaksian tentang kebesaran Tuhan dalam pelayanan yang kami buat bersama dengan umat Tuhan. Saya ditamatkan dari Universitas Kelabat pada bulan Mei 2015, kemudian datang ke daerah Misi Maluku. Oleh daerah Misi Maluku, saya ditempatkan di Pegunungan Seram, melayani Jemaat Hukuanakota, Sekolah Sahabat Cabang Rumatita, Sekolah Sahabat Cabang Rambatu, dan Sekolah Sahabat Cabang Rumberu. Saya tiba di Hukuanakota pada tanggal 31 Juni 2016. Melewati akses jalan yang ada satu perasaan aneh yang saya rasakan. Akhirnya setelah tiba di Hukuanakota, di keluarga Bapak Eno Soriale saya tinggal. Hal pertama yang saya buat adalah masuk ke kamar, menutup pintu, dan menangis
kepada Tuhan. Setelah beradaptasi dengan lingkungan yang ada, saya bisa melihat betapa baiknya pelayanan dari pendeta pertama yang tugas di sini. Ada satu momen, saya masuk ke gereja Hukuana Kota, pada waktu itu masih gereja yang lama. Saya berdoa kepada Tuhan. Doa saya adalah, Tuhan, izinkan saya melayani seperti pendeta pertama sudah melayani. Untuk akses jalan yang harus kami hadapi, dari satu tempat pelayanan ke tempat pelayanan yang lain, memberikan satu tantangan tersendiri, baik dari Hukuana Kota ke Rumah Pita, Hukuana Kota ke Rambatu, dan juga Hukuana Kota ke Rumberu. Ditempuh dengan perjalanan berjam-jam jauhnya, baik jalan kaki maupun dengan kendaraan bermotor. Jatuh bangun dengan kendaraan motor itulah suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan kami. Dan bahkan juga saya sering berjalan sendirian, baik di siang hari maupun di malam hari. Misi pertama dalam pelayanan yang harus kami buat ialah meneruskan pembangunan gereja yang ada di jemaat Hukuana Kota. Dan puji kepada Tuhan, pada tanggal 22 Maret 2016, gereja Hukuana Kota boleh diresmikan dengan bantuan dari berbagai macam pihak dan juga dari kantor daerah Misi Maluku. Setelah gereja ini diresmikan, ada banyak jiwa-jiwa yang datang untuk bertobat kepada Tuhan. Melihat akan hal ini, kami berpendapat bahwa penanaman gereja-gereja yang baru di sekolah-sekolah sahabat cabang yang ada sangat penting untuk kemajuan bagi pekerjaan Tuhan. Akhirnya, di tahun 2017, kami berencana untuk membangun gereja di sekolah sahabat cabang Rumah Tita. Segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan gereja ini dibuat. Namun sayangnya, satu hari sebelum gereja ini didirikan, ada masalah. Kami dipanggil oleh pemerintah dusun yang ada di sana, sehubungan dengan status tanah, dan ada satu tindakan yang tidak nyaman yang harus kami alami adalah kami harus ditampar, baik saya maupun ketua cabang yang ada. Namun, ada berkat dari masalah yang kami alami. Negosiasi untuk gereja ini tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya, tanah itu kami bayar, dan pada tanggal 8 Juni 2017, peletakan batu dibuat dalam keadaan yang sederhana saja. Dan pada tanggal 26 Juli 2017, gereja di Rumah Tita didirikan dengan bantuan dari masyarakat Rumah Tita. Gereja ini didirikan. Ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan buat untuk pendirian gereja di Rumah Tita adalah tangan yang dulu pernah menampar kami, Tuhan pakai untuk memegang tiang untuk mendirikan gereja yang ada di Rumah Tita. Dan gereja ini dibangun dengan bantuan dari daerah Misi Maluku dan juga berbagai macam pihak yang ada. Di tahun yang sama juga, kami berusaha untuk mendirikan gereja yang ada di sekolah sahabat cabang Rambatu. Pada tanggal 22 Oktober 2017, kami membuat peletakan batu pertama yang saat itu dipimpin oleh pendeta Elia Randa Lembang. Namun gereja ini nanti didirikan pada tanggal 19 April 2018, satu tahun setelahnya itu, karena menunggu gereja di Rumah Tita harus selesai. Gereja ini didirikan juga dengan bantuan dari kantor daerah Misi Maluku dan berbagai macam pihak yang ada. Namun belum sempat diresmikan sampai saat ini karena masalah dana yang ada. Di tahun 2020, Tuhan membuka jalan untuk kami untuk memasuki ladang-ladang yang baru. Baptisan pada tanggal 11 Juni 2020 dari Desa Honitetu menandakan terbuka juga ladang yang baru bagi Desa Honitetu. Demikian juga, pada tanggal 10 Oktober 2020 ada baptisan dari Dusun Imabatai dan terbuka juga ladang penginjilan yang baru, yaitu bagi Dusun Imabatai. Dan juga ada banyak jiwa-jiwa yang datang menyerahkan diri pada tahun 2020 kemarin untuk dibaptiskan. Dan ada dua ladang baru yang berhasil kami masuki, baik di Honitetu Induk maupun yang ada di Imabatai.
Semuanya ini menandakan kemajuan penginjilan bagi sekolah sahabat cabang Rumah Tita. Akhirnya, efek dari pendirian gereja di Rumah Tita ini memberikan dampak yang sangat besar. 29 April 2021, sekolah sahabat cabang Rumah Tita diorganisir menjadi Jemaat Immanuel Rumah Tita, jemaat yang ke-50 di daerah Misi Maluku. Sementara kami memberikan kesaksian ini, kami sudah membuka sekolah sahabat cabang yang baru di Dusun Imabatai, sekolah sahabat yang baru untuk daerah Misi Maluku. Dan juga kami dalam proses untuk pengorganisiran jemaat di Rambatu. Jika tidak ada halangan, hal ini bisa dilaksanakan pada tahun ini. Pengorganisiran jemaat yang ada di Rambatu. Saya tidak menyangka bahwa doa di tahun 2015 Tuhan jawab dengan waktu Tuhan. Dan Tuhan telah menunjukkan kebesarannya yang kami alami dalam pelayanan di tempat ini bersama dengan pimpinan Tuhan. Melalui kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan kami dari daerah Misi Maluku, Pendeta Edgar Tauran, untuk semua masukan dan bantuan bagi daerah Pegunungan Seram yang sudah kami terima selama ini. Dan juga kami mau mengucapkan terima kasih kepada berbagai macam pihak yang sudah membantu pelayanan kami baik secara pribadi, kelompok maupun jemaat. Kiranya Tuhan akan membalas semua kebaikan yang telah Anda buat untuk Pegunungan Seram, baik dari pimpinan kami dari daerah Misi Maluku maupun semua pihak yang telah terlibat dalam pelayanan yang kami buat di daerah Pegunungan Seram. Kiranya kebesaran Tuhan yang telah kami saksikan dalam kesaksian yang sederhana ini bisa membangkitkan suatu semangat yang baru untuk kita tetap setia dan percaya, terlebih kita bekerja bagi pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin. Amin, puji Tuhan. Suatu kesaksian yang luar biasa. Kami sangat berterima kasih atas kesaksian pelayanan yang begitu baik. Dan mohon maaf terjadi suatu kesalahan atau gangguan dalam siaran kami tadi. Namun demikian kita tetap bersama untuk dapat memuji Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita kembali akan masuk pada sesi doa. Kami akan membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk. Dan tentu bersama kita adalah Pendeta Hosea Ramba yang akan memberikan ayat-ayat yang dapat menguatkan kita semua tentunya. Apabila saudara-saudara memiliki permohonan doa, silakan dikirimkan ke layanan Doa Hope Channel melalui nomor telepon atau sosial media yang tertera di pesawat televisi saudara. Untuk itu, Bapak Pendeta Hosea Ramba tetap bersama kita. Saya akan membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk dari Ibu San. Mohon doakan untuk Esterina Halim dan Yani Wijaya yang dalam pemulihan supaya kembali sehat sempurna. Terima kasih. Kemudian tolong doakan mama teman saya yang hari ini akan dirawat di Wisma Atlet. Semoga cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa. Kami tidak tahu dari siapa, namun kita akan mendoakannya. Dari Ibu Rinia Dorcas, selamat malam, mohon dibawa dalam doa. Sudah lama sakit stroke dan Pak Pendeta sudah meminyaki. Terima kasih, saya sudah membacakan juga tadi. Kemudian dari Pak Dadan Wahyu, doakan Bapak M. Tanjung agar segera pulih dari gangguan virus. Ada satu lagi pendeta dari Opung Gerard. Selamat malam, tolong doakan cucu saya Gerard Nainggolan yang dalam pemulihan panas tinggi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pendeta Hosea Ramba, silakan untuk ayat yang bisa menguatkan kita semua. Baik. Terima kasih kembali menjumpai para sahabat Hope Channel yang masih tetap setia bersama dalam ibadah ini.
dan terima kasih untuk usulan-usulan doa yang sudah disampaikan malam ini. Satu ayat yang ingin saya bagikan malam hari ini dalam Mazmur pasal 34 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepada-Nya. Itu janji yang luar biasa Tuhan. Dan dalam buku Mazmur ini ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang boleh menjadi pengharapan, kekuatan bagi setiap orang yang mengalami berbagai-bagai persoalan hidup ini, ya, tidak terlepas. Bahkan begitu banyak sahabat Hope Channel malam hari ini yang meminta untuk didoakan oleh karena sakit, ada virus corona, dan itulah yang menjadi pergumulan kita sampai hari ini. Kapan virus ini akan berakhir? Tapi kita percaya bahwa sebagaimana janji Tuhan ini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Walaupun kita sedang mengalami penderitaan, sakit, penyakit, tetapi bukan berarti bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah diberikan. Ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bahagialah orang yang berlindung kepada-Nya. Walaupun kita mengalami penderitaan, tetapi jangan lupa bahwa kebaikan Tuhan itu tetap ada. Kecaplah kebaikan Tuhan itu dan tetap berlindung kepada-Nya. Amin. Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Saya masih akan membacakan banyak yang sudah masuk kepada layanan Doa Hope Channel sekarang dari Stephen Nainggolan. Tolong doakan ibu saya, Joyce Karuya Nainggolan, beliau adalah sahabat saya, berada di Denpasar agar bisa pulang ke Jakarta. Juga adik saya Sharon sedang magang di Denpasar. Tolong doakan bapak saya Firdaus Nainggolan dalam usahanya. Kemudian dari Ibu Sri di Jawa Tengah, mohon bantuan doa buat saya dan suami yang masih isolasi mandiri di rumah. Kiranya Tuhan angkat penyakit COVID dari kami. Amin. Kemudian dari Curve 92. Selamat malam. Tolong doakan bapak saya agar segera diberi jalan keluar dari pergumulan yang dihadapi. Tuhan Yesus memberkati. Saya bacakan satu lagi pendeta. Saya Yompi Malo, Jemaat Bukit Perdamaian Maida Ole dari NTT Sumbawa Barat Daya. Minta dukungan doa, saya sedang terganggu sakit demam. Juga sobat saya Deborah dan putrinya Mira yang sedang belajar firman Tuhan. Juga sekolah sahabat di Waitabula. Terima kasih atas doanya. Pendeta, silakan ayat yang menguatkan. Terima kasih. Saya ingin bacakan lagi dalam buku Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-23. Saya senang sekali membaca buku Mazmur ini karena sebagaimana saya katakan tadi bahwa buku Mazmur ini dipenuhi dengan begitu banyak janji-janji Tuhan. Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Jadi ayat yang ke-23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya percaya umat-umat Tuhan yang sudah menyampaikan permohonan-permohonan doa ini adalah umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dan janji Tuhan katakan bahwa
kebenaran tidak akan membiarkan orang benar itu goyah. Itulah sebabnya ketika kita datang berseru kepadanya, maka Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menyelamatkan kita. Ya, Ia akan membebaskan kita dengan aman dari berbagai serangan-serangan musuh. Di sekeliling kita begitu banyak musuh, musuh yang ada. Musuh bukan berarti musuh secara fisik mungkin, bukan. Tetapi apa yang melilit kehidupan kita, yang menekan kehidupan kita, kita tentunya ingin agar kita segera keluar dari itu. Oleh sebabnya Tuhan memberikan kita jaminan dalam firman-Nya untuk tetap berseru, jangan goyah, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan umat-Nya, orang yang benar, ada di dalam penderitaan. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Masih banyak yang sudah masuk, saya akan terus membacakannya dari Bapak Sucipto di Jawa Tengah. Shalom, selamat sore Hope Channel, mohon didoakan. Lengan kiri dan kepala belakang saya sakit akibat jatuh dari pohon. Semoga cepat pulih dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kemudian dari Evi Laloan, Shalom keluarga Allah. Tolong doakan kami, anak cucu, agar kenal Tuhan dan pelaku firman sampai Maranatha. Terima kasih. Kemudian dari Li Kang Choi. Selamat malam. Mohon doa untuk bapak saya, Jainal Ugo, yang sakit tumor otak. Semoga ada keajaiban untuk ia bisa sembuh. Terima kasih atas doa Tuhan Yesus memberkati. Dari Kai Acinta Sue, Shalom, saya mohon doa, saya kekurangan zat besi, menyebabkan sel darah merah cepat turun, saya half vegetarian, saya cuma makan isi ikan 2 kali seminggu saja, saya sudah dapatkan nasihat dokter dan ambil obat tambah darah, saya mohon supaya saya dapat kecukupan zat besi untuk membentuk sel darah merah dengan cepat dalam tubuh. Terima kasih Hope Channel Indonesia, perlu banyak makan sayuran ini. Kemudian, Shalom, saya Vena Situmorang di Kuala Lumpur. Mohon doakan saya, Pak. Karena saat ini saya dalam pergumulan. Mohon agar para agensi pekerjaan saya dipermudahkan dan pemulangan saya ke Indonesia dipermudahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Satu lagi pendeta dari Pak Purba. Selamat malam Hope Channel, tolong doakan semua umat Tuhan di Jemaat Tarutung supaya memperoleh kecurahan Roh Kudus yang supaya setia sampai akhir menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan Pendeta Hosea Ramba untuk ayat yang menguatkan. Baik, ada mungkin sahabat Hope Channel dan saya tahu bahwa dari setiap tayangan-tayangan Hope Channel selalu menyampaikan kerinduan-kerinduan untuk didoakan. Dan mungkin ada yang sampai merasa bahwa apakah Tuhan ini masih mau mendengarkan doa-doa saya atau tidak, ataukah mungkin Tuhan memang membiarkan atau Tuhan memang sengaja untuk memberikan penderitaan, tantangan hidup ini, atau bagaimana, sehingga kadang-kadang kita mungkin kecewa. Tapi perlu sahabat-sahabat Hope Channel tahu bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu untuk membuat kehidupan kita ada di dalam tekanan-tekanan terus. Yes, Yeremia, firman Tuhan dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11 dan 12. Ayat ini seringkali kita angkat untuk menjadi kekuatan bagi kita. Ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Kita percaya Tuhan masih tetap menyendengkan telinga untuk mendengarkan setiap permohonan, setiap seruan sahabat-sahabat Hope Channel. Malam ini bahkan terus menerus, jangan pernah pasrah, jangan pernah mengambil satu kesimpulan bahwa mungkin Tuhan sengaja atau Tuhan membiarkan saya. Tidak. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu atau merancangkan malapetaka, tetapi justru Tuhan memberikan atau merancangkan damai sejahtera dalam hidup kita ini, agar olehnya kita akan semakin melihat bagaimana kuasa Tuhan itu semakin nyata. Bila mana ada pergumulan yang kita hadapi, justru kesempatan itulah kita akan gunakan untuk selalu datang dan menikmati kuasa Tuhan. Amin. Doa. Amin. Terima kasih pendeta. Saya masih akan membacakan beberapa lagi dari ibu, dari adik Elrika Abigail. Tolong doakan saya yang sedang ujian penilaian akhir dan semoga mendapatkan nilai yang bagus. Dan tolong doakan nanti bulan Juli sekolah akan dilaksanakan secara tatap muka. Kemudian dari Mina Famani, saya Wilhelmina Famani, tolong doakan saya supaya dapat pasangan hidup yang seiman. Terima kasih. Dari Elvina Luisa Mulatipo, tolong doakan saya yang sedang sakit. Terima kasih. Masih ada lagi pendeta dari Bapak Yosef di NTT. Tolong doakan ketiga calon desa Lete Kamona. Sekiranya Tuhan menentukan salah satu dari mereka untuk jadi pemimpin sebagai kepala desa. Terima kasih atas dukungan doanya. Amin. Faisal Sinaga, selamat malam pendeta. Mohon doakan, didoakan mama kami Opung Huta Barat di Aek Nabara, Sumatera Utara. Banyak beban pergumulan, semoga sehat selalu dan dikuatkan iman percayanya. Amin, terima kasih. Kemudian dari Lastri Santi Situngkir, Lastri Shalom dan selamat malam. Tolong doakan saya agar diberi kesembuhan. Beberapa hari ini perut saya sakit, ma, agar diberi kepulihan dan beraktivitas kembali. Kemudian dari Bukti Hutauruk, selamat malam dari Bismarck ND USA. Tolong doakan Ibu N. Simorangkir, Boru Tampubon yang kurang sehat, supaya Tuhan menolong penyembuhannya. Pendeta, ayat yang menguatkan yang terakhir pendeta, karena waktu, maka Bapak Pendeta boleh langsung setelah ayat diberikan, bisa mendoakan semua permohonan doa sebagai satu rangkuman. Silakan pendeta. Saya masih ingat dan bahkan publik internasional kagum melihat seorang petarung sejati di olahraga tinju kelas berat, yaitu Mike Tyson. Salah satu ayat yang boleh menjadi falsafah hidupnya dalam menghadapi perjuangan adalah Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersandar kepada Tuhan bukan berarti bahwa kita sudah luput dari berbagai-bagai persoalan hidup, ya. Dan Mike Tyson, dia alami kemenangan dan dalam kesempatan yang lain juga mengalami kekalahan. Tetapi apa yang kita mau ambil dari pengalaman ini adalah selagi kita masih hidup di atas dunia ini, kehidupan kita tetap menghadapi jatuh bangun. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita untuk tetap terhubung dengan Dia, untuk tetap menengadah ke atas, mengangkat wajah kita kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah lepas dari berkat Tuhan melalui janjinya bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, maka segala sesuatu, segala perkara dapat kita atasi di dalam Dia. Dia akan terus, Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan. Sahabat Hope Channel, mari kita tetap berharap, berseru kepada Tuhan, kecap kebaikannya, dan
mari kita lakukan segala perkara yang Tuhan kehendaki. Mari kita sama-sama mendoakan apa yang sudah dibacakan pada malam hari ini, sahabat-sahabat Hope Channel yang merindukan jemaat Tuhan di dalam kuasanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk melihat dan menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan, di mana kami boleh menikmati janji-janji Tuhan melalui firman-Mu. Dan malam ini Tuhan, ada banyak sahabat-sahabat Hope Channel yang rindu mengalami jemahan tangan kuasa Tuhan. Olehnya itu ya Bapa, saat ini hamba-Mu datang berdoa kepada mereka dalam semua perkara-perkara kehidupan yang mereka alami. Baik itu yang sakit membutuhkan pemulihan, baik itu yang sedang mencari pekerjaan dan yang sedang bergumul di dalam berbagai-bagai kesulitan-kesulitan hidup. Oh Tuhan di sorga, Allah yang kami andalkan, Allah yang tidak pernah berkesudahan untuk mencurahkan segala berkat dan kasih Tuhan ke atas kami. Jamalah kiranya mereka yang sakit ya Tuhan, biarlah penyembuhan dan pemulihan itu dapat dinikmati. Tuhan kiranya boleh buka jalan dalam bagi setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk menikmati dan mendapatkan pekerjaan. Tuhan kiranya boleh berkati mereka yang sedang di dalam tekanan-tekanan hidup yang lain. Oh Bapa, malam ini kami rindu untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan itu boleh terus nyata dan berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami dan kehidupan para sahabat Hope Channel. Diberkati pula ya Bapa, Hope Channel ini Tuhan boleh pakai untuk menjadi sarana penginjilan, untuk dapat menyatakan karya-karya Allah bagi dunia ini, sehingga banyak orang yang dijangkau, banyak orang yang dapat dipersiapkan, dijamah untuk boleh datang kepada Tuhan. Terimalah kami ya Bapa, sempurnakan doa kami. Terima kasih Tuhan telah mengampuni kami orang berdosa. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk semua permohonan doa yang telah kita doakan bersama pada malam hari ini. Dengan iman tentunya kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Terima kasih pendeta untuk doanya. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Ahimas Nati. Beliau adalah Sekretaris Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh untuk daerah Nusa Tenggara. Dan judulnya pada malam hari ini adalah Bagi Tuhan Yesus, Kebutuhanmu Sangat Sedikit. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan satu lagu pujian. Untuk segala sesuatu di kolong langit ini, ada masa, ada waktu berlakunya, ada waktu untuk lahir, ada waktunya mati, segalanya ada waktu tak abadi. Meskipun kau punya harta yang melimpah, walaupun berpendidikan yang tertinggi dan tersohor,
tiada yang kan abadi, semuanya kan berlalu, segalanya ada masa, ada waktu. Yang berlinang, jeritan dan tangisan, karena dosa yang menghimpit dan mendera. Bila datang pada Yesus yang akan menghiburkan, menjanjikan surga mulia yang abadi. Meskipun hidupku susah dan terhimpit, Tuhanku datang menolong, menghiburku, menggendongku. Sabaslah, kuatkanlah, itu janji Tuhanku, hidup kekal selamanya dengan Yesus. Hidup kekal selamanya dengan Yesus. Saudara-saudara jemaat dan pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun saudara berada, yang saya kasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Senang sekali malam hari ini bisa berjumpa dengan saudara-saudara walaupun hanya dari jarak yang jauh dan hanya melalui layar Hope Channel Indonesia. Namun saya percaya bahwa hati kita disatukan oleh kasih Kristus dan dihangatkan oleh kasih-Nya yang dahsyat. Saudara kasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib. Judul firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini adalah, bagi Tuhan Yesus kebutuhanmu sangat sedikit. Bagi Tuhan Yesus, kebutuhanmu sangat sedikit. Artinya bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan Yesus untuk memenuhi keperluanmu. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan saya pilih di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, bila mana saudara memperhatikan di perikop Injil Yohanes pasal yang ke-6, maka saudara akan temukan perikop tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan Alkitab ini mencatat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu bukan dengan 50.000 ketul roti jelai. Yesus memberi makan 5.000 orang itu bukan dengan 2.000 ekor ikan atau 20.000 ekor ikan. Tidak. Tetapi Alkitab ini, kitab suci Injil Yesus Kristus ini mencatat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti jelai dan hanya dengan 2 ekor ikan. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib.
Karena bagi Tuhan Yesus, kebutuhan kita sangat sedikit. Bagi Tuhan Yesus, kebutuhan kita itu sangat sedikit. Hanya setitik saja kebutuhan manusia. Pernahkah saudara mendengar ataupun tahu lagu Kristen dalam bahasa Jawa yang judulnya seperti ini? Ojo sumlang bab uripmu. Artinya, jangan khawatir dalam hidupmu. Saya akan menyanyikan lagu Kristen dalam bahasa Jawa seperti ini. Ojo sumlang bab uripmu, sumangga nomring pangeran, sanggung kabutuhananmu, tamtu bakal pinaringan, angger siro pracoyo, laon ati kang legowo, pangeran gede walase, manungso setitik butuhe. Saudara kasih di dalam Tuhan, terjemahan lagu Kristen dalam bahasa Jawa kira-kira seperti ini. Jangan khawatir dalam hidupmu. Pasrahkan kepada Tuhan seluruh kebutuhanmu. Pasti dicukupi. Asal percaya dengan hati yang ikhlas. Tuhan Yesus, maha besar belas kasihannya. Manusia, setitik atau sedikit saja kebutuhannya. Pangeran gede walase, Tuhan Yesus, maha besar belas kasihannya. Manungso, setitik butuhi. Manusia kebutuhannya sangat sedikit. Hanya setitik saja kebutuhan manusia. Jadi memang benar saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib. Karena bagi Tuhan Yesus kebutuhan kita itu sangat sedikit, hanya setitik saja. Artinya bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan Yesus untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan saya pilih di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Bila mana saudara perhatikan di dalam perikop itu, judulnya adalah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan Alkitab Injil Yesus Kristus ini, firman Tuhan ini mencatat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu bukan dengan 50.000 ketul roti atau 20.000 ekor ikan. Tidak. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti jelai dan 2 ekor ikan. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib. Karena bagi Tuhan Yesus, kebutuhan kita manusia itu sangat sedikit, hanya setitik saja kebutuhan kita manusia. Artinya tidak ada yang sulit bagi Tuhan Yesus untuk memenuhi kebutuhan kita. Saudara kasih di dalam Tuhan, sering kita terbeban dengan kebutuhan kita. Lalu kemudian kita mulai khawatir, pikiran. Lalu kemudian kita mulai stres dan akhirnya sakit. Ada tekanan darah tinggi, stroke, dan terjadi penyakit jantung. Dan akhirnya banyak orang yang mengakhiri hidupnya oleh karena terbeban dengan kebutuhannya. Karena bagi kita manusia, kebutuhan kita itu terlalu banyak. Sangat besar. Tetapi bagi Tuhan Yesus, kebutuhan kita manusia hanya sedikit saja. Kebutuhan kita.
Jadi Yesus memberi makan 5.000 orang itu hanya dengan 5 ketul roti jelai dan dengan 2 ekor ikan. Dan 5.000 orang itu makan dan semua kenyang. Bahkan ada yang lebih. Jadi surang kasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib. Sebab bagi Tuhan Yesus, kebutuhan kita itu sangat sedikit saja. Bila mana kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, Yesus memberikan langkah-langkah di mana kebutuhan kita bisa dapat dipenuhi. Jadi di dalam Injil Yohanes pasal 6, ada langkah-langkah yang diberikan oleh firman Tuhan supaya kebutuhan kita dapat dipenuhi. Dan 3 langkah ini, yang pertama adalah fokuskan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Itu saudara bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Langkah yang kedua adalah percaya kepada Tuhan Yesus dengan hati yang ikhlas, atau beriman kepada Tuhan Yesus dengan tulus ikhlas. Itu saudara bisa dapatkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Dan yang ketiga, langkah ketiga adalah siapkan lumbung hatimu. Siapkan lumbung hatimu bila mana kita sudah fokuskan hidup kita kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas dan beriman kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas. Maka saudara kasih dalam Tuhan, siapkan lumbung hatimu. Karena Dia akan melimpahimu dengan berkat. Dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, kebutuhanmu dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat langkah yang pertama tentang fokuskan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang kedua, bahwa pada waktu Yesus berada di dunia ini, Yesus banyak membuat mujizat. Dan mujizat-mujizat itu adalah mujizat penyembuhan. Di mana orang yang buta dapat dicelikan matanya, bisa dapat melihat. Orang yang lumpuh bisa dapat berjalan oleh karena mujizat penyembuhan dari Tuhan Yesus. Lalu kemudian saudara kasih dalam Tuhan, orang yang penyakit kusta ditahirkan dan memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Hal inilah yang mendorong banyak orang untuk berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi sayangnya, mereka mengikuti Yesus, mereka berbondong-bondong datang mengikuti Yesus, bukan oleh karena mereka jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, bukan oleh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bukan oleh karena mereka beriman kepada Yesus Kristus, dan bukan oleh karena mereka terpesona kepada Yesus Kristus, tetapi mereka hanya terdorong oleh karena mujizat-mujizat dan kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, bila mana kita seperti orang banyak ini berbondong-bondong datang mengikuti Yesus, tetapi kita hanya terpesona oleh karena mujizat dan kesembuhan, kita hanya terpesona oleh karena kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi. Oh, saudara kasih dalam Tuhan, sia-sia kita datang mengikuti Yesus. Karena saudara kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Alkitab ini, di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan begini. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita hanya terpesona
oleh karena mujizat-mujizat, oleh karena kita diberkati, oleh karena kita dilimpahi kekayaan. Tetapi kita tidak fokuskan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Maka kekayaan, berkat yang kita terima itu sia-sia adanya. Karena firman Tuhan katakan bahwa pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Pada hari kemurkaan, harta tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah kebenaran Yesus Kristus. Jadi di zaman Yesus Kristus, orang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Bukan oleh karena mereka terpesona kepada kebenaran Yesus Kristus. Tetapi mereka terpesona oleh karena mujizat demi mujizat dan kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang pada saat itu. Saudara kasih dalam Tuhan, dengar baik. Di zaman sekarang ini banyak orang yang terpesona untuk mengikut Yesus. Mau menjadi orang Kristen, tetapi hanya oleh karena mujizat, hanya oleh karena kesembuhan, dan hanya oleh karena berkat, usahanya diberkati. Dan mereka bukan terpesona kepada Yesus Kristus dan kebenarannya. Jadi saudara kasih di dalam Tuhan, kalau kita hanya berfokus kepada mujizat dan juga kepada kesembuhan, maka ingat Tuhan Yesus bukan membuat mujizat untuk menjadi sarana keselamatan. Tidak. Tuhan Yesus membuat mujizat sebagai sarana untuk memperkenalkan kebenaran kepada orang banyak. Supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran, sumber keselamatan itu. Tetapi sayangnya banyak orang yang mengikut Yesus, mereka bukan fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada kebenaran, tetapi mereka fokus kepada harta, kepada kekayaan, kepada mujizat, kepada kesembuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak salah dengan mujizat dan kesembuhan, dengan berkat-berkat kekayaan yang Tuhan berikan, tidak salah. Tetapi jangan sampai kita salah fokus. Jangan sampai kita hanya fokus kepada mujizat dan kesembuhan dan kepada berkat itu, lalu kita harus lupa kepada sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan berkat itu kepada kita. Jadi itulah sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 11 ayat 14, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Pada waktu kita sakit mau mati, apakah harta kita bisa menyelamatkan kita? Uang kita yang bermiliaran, triliunan. Kekayaan kita yang banyak, apakah bisa menyelamatkan kita? Oh, saudara kasih dalam Tuhan, saya pernah mengikuti ibadah penghiburan di satu tempat. Dan ketika keluarga yang ditinggalkan oleh karena kematian keluarga mereka, lalu kesaksian dari keluarga mengatakan bahwa seandainya saya bisa menjual seluruh yang saya miliki ini, harta saya, kekayaan saya, untuk bisa membeli nafas istri saya bisa lakukan itu. Tetapi saya tahu bahwa kekayaan saya ini tidak mampu untuk membeli nafas dan nyawa istri saya. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah dia. Jadi banyak orang pada saat itu mereka berbondong-bondong datang ikut Yesus. Bukan oleh karena mereka terpesona kepada Yesus Kristus. Tetapi mereka terpesona kepada mujizat, kepada kesembuhan, dan kepada kekayaan. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen, hanya mencari mujizat, hanya mencari kesembuhan, dan hanya supaya usaha saudara diberkati, hey stop. Karena saudara tidak akan mencapai keselamatan melalui kekayaan, melalui mujizat. Mengapa? Mengapa Yesus tidak menjadikan mujizat sebagai dasar keselamatan? Karena setan pun bisa dapat membuat mujizat. Dia bisa menurunkan api dari langit. Dan banyak mujizat lagi yang bisa dibuat oleh setan. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak menjadikan mujizat itu sebagai dasar keselamatan. Tetapi mujizat yang terbesar adalah ketika orang yang berdosa itu berbalik kepada Yesus Kristus, bertobat dari kejahatannya, dan datang kepada Yesus menyambut pertobatan keselamatan dari Tuhan Yesus. Oh, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah mujizat yang terbesar. Jadi banyak orang Kristen di dunia ini, mereka ini terpesona kepada
kepada harta, kepada mujizat, kepada kesembuhan, dan bukan fokus kepada Yesus Kristus yang adalah sumber dari segala sesuatu. Di dalam Ulangan 8 ayat 18 firman Tuhan katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi tujuan Allah memberikan berkat harta itu adalah untuk meneguhkan perjanjian dengan kita. Supaya Dia mengikat perjanjian dengan kita. Agar kita mengingat bahwa Dialah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Agar kita memfokuskan hidup kita kepada-Nya, bukan kepada kekayaan, bukan kepada mujizat, bukan kepada kesembuhan itu. Karena di dunia ini, saudara kasih dalam Tuhan, siapapun yang menerima mujizat akan ada batasnya. Tapi kalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, oh saudara kasih dalam Tuhan, boleh jadi hidup kita berakhir ada batasnya, tetapi Tuhan Yesus tetap menjamin hidup kita. Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-28 Tuhan Yesus katakan, jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa orang-orang yang mati dalam kubur akan mendengar suaranya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalaupun kita mati, kita meninggalkan harta kita, waktu Tuhan Yesus datang, kita akan mendengar suaranya di dalam kubur, dan kita akan bangkit untuk hidup yang kekal. Amin. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib. Karena bagi Tuhan Yesus, kebutuhan kita sangat sedikit. Oke, jadi langkah yang kedua adalah percaya kepada Tuhan Yesus dengan hati yang tulus ikhlas. Beriman kepada-Nya dengan tulus ikhlas. Itu, saudara kasih dalam Tuhan, adalah langkah kedua untuk menerima berkat dari Tuhan. Maka mari kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mulai. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada-Nya, berkatalah Ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepada-Nya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada-Nya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Jadi seorang kasih di dalam Tuhan, Filipus dan Andreas, mereka ini adalah murid Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus bertanya, di mana kita akan membeli roti untuk mendapatkan roti untuk memberi makan orang banyak ini? Lalu saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana tanggapan Filipus kepada Tuhan Yesus? Filipus katakan, roti seharga 200 dinar, mana bisa cukup? Saudara kasih dalam Tuhan, Andreas juga katakan kepada Tuhan Yesus bahwa di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apa artinya ini 5 roti dan 2 ekor ikan ini? Oh saudara kasih dalam Tuhan, dua murid Tuhan Yesus ini, mereka memberikan tanggapan hidup yang tidak berpengharapan, hidup yang tidak beriman, dan mereka memandang persoalan itu dengan mata jasmani, bukan dengan mata rohani. Saudara kasih dalam Tuhan, bila mana kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan tulus ikhlas, beriman kepada-Nya dengan tulus ikhlas, maka saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak akan memberikan jawaban yang salah dalam setiap situasi kesulitan hidup kita. Kita tidak akan salah bertindak dalam hidup kita seperti Filipus dan Andreas.
Sementara Tuhan Yesus bertanya kepada mereka itu di dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus katakan itu bukan karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi oleh karena Yesus ingin menguji mereka bagaimana sikap mereka, tanggapan mereka dengan pertanyaan Yesus. Semestinya mereka katakan, Tuhan Yesus kami percaya. Sebagaimana Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat, orang buta bisa dicelekan, mata dapat melihat, orang yang timpang bisa, yang lumpuh dapat berjalan, orang kusta dapat ditahirkan dan memperoleh kesembuhan. Oh Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan 5.000 orang ini makan. Tapi bukan itu jawaban mereka. Mereka justru memberikan jawaban yang sangat pesimis. Mereka, Filipus katakan bahwa roti seharga 200 dinar ini mana cukup. Kalaupun 200 dinar ini dipakai untuk beli, lalu kemudian roti ini dicubit sepotong-sepotong untuk berikan, tidak akan cukup juga. Oh, jawaban ini sangat menyedihkan. Dia sementara berbicara dengan guru yang maha besar. Yang maha besar belas kasihannya. Ia sanggup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena kebutuhan manusia bagi terlalu sedikit bagi Tuhan Allah. Jadi seorang kasih di dalam Tuhan, kita harus memiliki iman yang tulus untuk menerima berkat dari Tuhan. Karena itu langkah kedua untuk menerima berkat. Filipus dan juga Andreas, mereka tidak memiliki kehidupan ini. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Allah kita, Tuhan Yesus yang maha besar belas kasihannya itu akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya. Seluruh alam semesta ini, emas dan perak, semua yang ada di dunia ini, itu miliknya. Jadi tidak ada yang sulit bagi Tuhan Yesus untuk memenuhi keperluan kita. Begitu saudara kasih dalam Tuhan, dahsyat dan ajaib kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus itu dahsyat yang ajaib. Karena bagi Tuhan Yesus kebutuhan kita sangat sedikit. Asalkan kita memiliki iman yang tulus kepada Tuhan. Dan langkah yang terakhir adalah siapkan lumbung hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bila mana kita memenuhi langkah pertama, fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Fokuskan kebutuhan kita kepada Tuhan. Dan kemudian langkah kedua, miliki iman yang tulus, percaya yang tulus kepada Tuhan Yesus. Maka saudara kasih dalam Tuhan, langkah ketiga adalah siapkan lumbung hatimu. Siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Karena dia akan memberikan berkat kepadamu. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai ayat 13, firman Tuhan katakan, lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa sesudah 5.000 orang ini mereka makan dan semua kenyang, Tuhan Yesus katakan kumpulkan potongan-potongan roti itu. Dan Alkitab ini mencatat ada 12 bakul yang lebihnya. Hanya dengan 5 roti, 2 ekor ikan, lebihnya 12 bakul. Saudara kasih dalam Tuhan. Masih banyak Injil di dalam kitab suci ini mencatat tentang bagaimana Yesus membuat mujizat. Namun tidak cukup waktu untuk kita membicarakan itu satu persatu. Namun saudara kasih dalam Tuhan, pesan Tuhan Yesus malam hari ini. Bila mana saudara mau menerima berkat dari Tuhan, maka pertama, fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, percaya yang tulus ikhlas. Miliki iman yang tulus ikhlas kepadanya. Dan yang ketiga, siapkan lumbung hatimu. Supaya ketika engkau menerima
menerima berkat dari Tuhan, jangan engkau lupakan akan Tuhan. Karena di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 11b, firman Tuhan katakan, apabila hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jadi siapkan lumbung hati kita, supaya ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang limpah, dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, oh jangan sampai hati kita terikat kepada harta yang kita miliki itu. Dan kita lupa untuk fokus kepadanya dan juga beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi itulah sebabnya ayat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar jangan tinggi hati, jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Tuhan Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi ketika kita diberkati oleh Tuhan, siapkan lumbung hati kita supaya jangan sampai kita lupa kepada Tuhan Allah, supaya jangan sampai kita tinggi hati dan akhirnya kita berharap kepada kekayaan yang Tuhan berikan. Kekayaan itu, saudara-saudara, Allah berikan tujuan untuk mengikat perjanjian. Supaya kita mengingat bahwa dia sumber berkat dalam hidup kita. Jadi kita harus tinggikan dia. Buat dia yang terpenting dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, di malam hari ini, di dalam Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat ke-33. Matius 6, ayat yang ke-33, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pesan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 6 ayat 33 adalah pertama, cari Tuhan Allah yang pertama. Buat dia yang pertama dan yang terutama, yang terpenting di dalam hidupmu. Maka dia akan penuhi lumbung-lumbungmu dengan berkat yang melimpah. Dan kemudian pesan Tuhan Yesus yang kedua adalah cari kebenarannya. Cari Tuhan Allah yang pertama, buat dia yang terpenting dan terutama dalam hidupmu. Kedua, Tuhan Yesus berpesan, cari kebenarannya. Dan yang pesan yang ketiga, semuanya itu yang kamu butuhkan, dia akan tambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita buat Tuhan Yesus yang terpenting di dalam hidup kita. Karena percaya Tuhan Yesus itu dahsyat yang ajaib. Karena bagi Tuhan Yesus, kebutuhan kita sangat sedikit. Hanya setitik saja kebutuhan kita. Artinya, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita adalah doa dan harapan kami. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang telah disampaikan, kita sama-sama menyanyikan lagu Sion nomor 385. 385, kita hidup sekarang ini. Thank you.
Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang ajaib di sorga, betapa hati kami bersuka cita dan bersyukur ya Tuhan atas berkat-berkat Tuhan boleh kami nikmati malam hari ini. Mulai dari awal ibadah ini yang dimulai dengan kesaksian-kesaksian yang menguatkan, doa-doa yang telah kami layangkan di hadapan Tuhan, dan firman-Mu malam hari ini boleh menjadi kekuatan rohani bagi kami. Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami boleh semakin diberkati. Dan kami mohon kiranya kasih sorga senantiasa menaungi kami semua. Dan malam ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Hope Channel Indonesia. Pimpinan Hope Channel diberkati oleh Tuhan. Semua staff dan kru yang dipercayakan diberkati oleh Tuhan. Dan pakai Hope Channel ini untuk menjadi sarana Tuhan, di mana Tuhan dapat dipermuliakan dimanapun siaran Hope Channel ini dijangkau. Bapa, malam ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya kasih damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami sekalian hari ini sampai Maranatha tiba, adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah acara Mari Berdoa dalam ibadah Rabu malam yang telah kita saksikan pada malam hari ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ahimas Neti yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu baik untuk menjadi renungan kita. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang sudah hadir atau beribadah bersama kami di Hope Channel Indonesia. Dan kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan. Terima kasih juga atas permohonan-permohonan doa yang saudara Bapak Ibu telah kirim kepada layanan doa Hope Channel. Meskipun tidak semuanya kami dapat membacakannya, tapi yakinlah bahwa sahabat doa Hope Channel tetap akan mendoakan semua permohonan doa yang telah masuk. Dan saudara-saudara sekalian, akhir kata, saya Jeffrey Takasanakeng mengucapkan terima kasih dan selamat malam, tetap sehat. Tuhan memberkati.